Pendidikan usia dini atau PAUD penting untuk mendukung kesiapan anak belajar di pendidikan dasar dan pendidikan non formal guna mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Karena itu, peningkatan kualitas keduanya harus diperhatikan. Terlihat calon-calon pemimpin dan generasi penerus bangsa yang akan datang tengah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya senam sambil menyanyi di halaman Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Leles, disingkat YPMUL, PAUD Asipa, Kampung Naringgul, Desa Sinangsari, Kecamatan Leles, Cianjur. Ya, terlihat belasan anak PAUD, Ketua PAUD Hajah Eti Rohaiti, dan sejumlah guru di halaman sekolah PAUD di Kampung Naringgul, Desa Sinangsari, Leles pada hari Senin 5 Juni 2023 pagi. Anak-anak PAUD Asipa hadir tiap jadwal masuk sekolah untuk mengikuti materi pembelajaran sesuai kurikulum yang ada. Walau sarana dan prasarana di PAUD ini sangat terbatas, tempat bermain maupun belajar yang kurang memadai. Haji Amir, suami Hajah Teti, mengungkapkan keberadaan PAUD Asipa beberapa tahun lalu hingga saat ini tetap eksis, memberikan layanan pendidikan PAUD plus dasar-dasar Al-Quran. Kami ingin mencerdaskan anak-anak melalui kurikulum PAUD dan tambahan ilmu Al-Quran, karena istri saya alhamdulillah selalu mendidik anak-anak warga masyarakat di sini. Ngaji Al-Quran juga sering memenuhi undangan warga untuk ke makalam ilahi, terang Haji Amir. Namun dibalik itu, PAUD yang resmi yang sudah berbadan hukum merupakan satu-satunya di Desa Sinangsari butuh peningkatan sarana-prasarana untuk belajar dan mengajar serta bermain. Menurut Haji Amir, pihaknya sudah beberapa kali melakukan upaya untuk mendapatkan bantuan demi kelangsungan kegiatan belajar PAUD. Secara birokrasi dan formil sulit mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan gedung PAUD. Sudah kami coba membuat proposal, walhasil dari teken sana teken sini belum ada yang realisasinya. Belum ada yang membantu, jelas Haji Amir. Menurut dia, yang cepat dan tidak ribet mungkin dari bantuan atau suntikan anggaran pembangunan bagi PAUD dari perorangan, misalnya dari pejabat, para wakil rakyat atau pengusaha. Meski harapan itu belum terwujud, namun kegiatan belajar anak-anak tetap berjalan. Mudah-mudahan PAUD Asipa Naringgul Desa Sinangsari dapat bantuan dari mana saja, harap Haji Amir. Demikian, jadi kesimpulannya tetap belajar, tapi ingin ada perhatian dari mana saja untuk bangunan gedung dan sarana bermain serta keperluan lainnya. Demikian.